Oke, halo guys. Jadi kali ini gue bakal lanjutin lagi Citampi story-nya ya. Dan sekarang rencana gue itu mau ningkatin love si Nisa karena love-nya udah satu dan bisa bertambah menjadi dua, teman-teman. Karena sisa tiga lagi itu love-nya jadi dua, cuy. Bisa lah gue nikahin ya ntar ya. Oke, ini gue fast video aja lah ya. Gak lama-lama amat, gue fokus cari momen aja sambil mood, guys. Soalnya momennya itu hari Sabtu ya, hari Sabtu kalau nggak salah, guys. Tuh, hari Rabu atau Sabtu malam di area 2. Oke, sebelum mulai gue bakal mungut-mungut dulu dan melihat Pak Tatang apakah dia jual coklat atau tidak, guys. Karena si Nisa itu suka banget dengan coklat ya, bukan coklat yang di WC, guys, beda, guys. Oke, jadi gue sekarang recordnya siang ya, maaf kalau ada noise-noise. Kemarin ada noise, gue record malam dan noise karena kakek gue buka lagu itu volumenya 5 RT kedengeran, cuy. Emang lah ya, orang tua gak apa-apa, guys, mau seneng-seneng ya. Oke, coklat sudah ada, gue beli banyak dikit lah ya. Ah elah, cuma bisa beli satu, cok. Gini amat ya Citampi sekarang, guys ya. Parah. Kalau dulu bisa, cok. Kayaknya bisa deh gue malam ini ketemu si Nisa, tapi jangan lah ya. Gue harus bikin konten ini lama biar bisa ada iklan yang banyak, guys. Kalau terlalu pendek iklannya cuma 2 gitu loh. Kurang ya, ntar pemasukan gue kurang. Walaupun view-nya dikit gak apa-apa lah ya, kita tabung-tabung aja. Oke, lanjut. Ini by the way video gue makin berkembang, cuy. Gue cukup bahagia karena CPM-nya yang 8.000 jadi 12.000. Itu bikin gue sedikit semangat ya. Mantap. Karena gue lagi mode pengangguran, habis tamat ya kan, gak ada kerjaan. Jadi bikin video aja lah ya, guys ya. Oke. Gue bakal mungut-mungut dulu, guys. Keberuntungan gue mah udah OP banget, cok. Udah mau level 4 kayaknya dah. Coba gue cek dulu. Tuh, udah mau level 4 tapi masih setengah lah ya. Bukan mau tapi OTW. Oke, area 4 seperti biasa. Ini rute kita, rutinitas kita seperti biasa ya, guys ya. Oke, ini orang cuek nih si Yonglex. Wah, dapat melon mahal, cok, 100. Mantap. Kalau pro tip nih, kalau kita dapat makanan dari rakyat Citampi, janganlah kita makan. Mending kita jual ke Pak Tatang, guys. Soalnya mahal. Jadi buat apa kita makan? Gak ada gunanya, cok. Kalau kerja cuma dapat 10. Mending dijual dapat 100 ya kan. Oke. Lanjut. Gue bakal cek di area 5. Ada apa di sini, guys? Oke. Gak ada apa-apa. Tumben sekali. Oke, udah ada klip-klip di sana. Oke, dapat besi. Lumayan lah besi. Sekarang sekilo berapa ribu ya? Kurang tahu gue, cok. Kayaknya 10.000 lah ya sekilo. Gue sok tahu banget, cok. Oke, dapat apa lagi? Please dapat itu, cok. Apa? Patung kuno. Mahal tuh patung kuno. Dapat 100, cok. Patung kuno. Kalau enggak setrika deh. Setrika 25 ya kan. Lumayan lah buat beli coklat buat si Nisa. Oke, sendal jepit bekas. Berarti kalau mau beli coklat tuh di hari Rabu ya, guys ya. Ini gue sekarang hari Rabu dan Pak Tatang udah jual coklat. Oke, gue bakal ingat-ingat itu biar bisa membuat si Nisa jatuh hati kepada gue, guys. Oke, lanjut. Bakal mungut-mungut lagi lah, guys ya. Oke, kosong di sini. Oke, di belakang ada satu. Sabar ke belakang dulu, guys. Nah, ini dia. Ada, cok. Keranjang. Waduh, keranjang berapa ya? Kurang tahu gua. Oke, headphone. Headphone mahal sih. Feeling gua ya. Soalnya headphone, cuy. Headphone itu barang canggih, harusnya sih mahal. Oke, tingkatin komunikasi bersama bocil-bocil yang suka loli, hati-hati ya, jangan main game ini ya. Nanti kalian ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Oke. Gas. Sorry kalau ada suara, guys, seperti biasa. Oke, dia lagi ngajar, gue kasih dia coklat plus 8. Mantap. Love-nya udah 2 dapat apel, kita jual. Siap. Mantap sekali. Trik gua ini ya, guys ya, untuk menjadi orang kaya. Andai hidup semudah ini, guys. Udahlah, gua gak usah bikin video kalau hidup semudah ini, guys. Oke, lanjut. Pasta gigi kurang lah, guys ya.
kurang berguna, kurang mahal. Oke, kipas angin, wah mantap sih kipas angin. Mahal, cok, kipas angin 50 dapat lah ya kayaknya. Oke. Teimas kayaknya istri si dokter deh. Kayaknya ya, soalnya gak bisa dipacarin, cok. MILF dia, MILF. MILF itu singkatan dari mari ikut latihan fisik, guys ya. Mari ikut latihan fisik, itu MILF. Kenapa gue bilang si Imas MILF? Karena dia suka latihan fisik, walaupun dia seorang suster, guys ya. Dia suka Muay Thai, cuy. Oke, gue bakal jual-jual barang dulu. Wah, malam ini gue bisa ketemu si itu sih, si Nisa. Tapi ya, mau nunggu Sabtu ya lama ya, guys ya. Hari ini gak sih? Hari ini gak ya? Mikir dulu, cuy. Oke, sabar. Kalau Sabtu kayaknya terlalu lama deh videonya. Hari ini aja lah, gak usah terlalu panjang videonya, guys ya. Gue pelanin dulu nih. Gue pelanin dulu temponya, guys. Sabar. Pas-pasan nih hari Rabu nih, bisa nih langsung ketemu si Nisa, guys ya. Oh iya, gue juga mau impersonate ya. Jadi bisa lebih panjang videonya. Oke, mantap. Hari ini gue langsung temui si Nisa, cuy, di area 2 nanti malam ya. Oke, fine guys. Fine. Oke, gak apa-apa. Let's go. Gue bakal jol-jol. Kayaknya minggu ini dapat 4.500 lah ya. Bisa. Oke. Lanjut, cuy. Udah mau habis. Dan gue bakal tebu si Nisa di area 2 malam ini. Oke, gue mau cek harga headset by the way, guys ya. Itu biji ntar aja lah. Oke, gue bakal cek harga headset. Feeling gue 50 ya. Wah, 35 lumayan lah ya. Tuh, melon 70, cok. Oke, gue bakal kerja dulu sampai malam ya katanya. Nisa. Ya, malam area 2. Siap. Oke, kalian jangan lupa beli merchandise dari Cita Pistori. Oke, terima kasih. Siap. Let's go. Gue tetap jadi penjaga sekolah, kerja sampai jam 7 lah. Dan angka 7 itu sangat keramat ya, bisa bikin cewek jatuh cinta kepada kita kalau kita bertemu dengan cewek pada jam 7 malam, guys ya. Siap, 7-0 ya. Lebih tepatnya 7-0, guys. Oke, fisik gua plus 1. Oke, jam 7. Pas, cok. Energi gua sisa 10. Gas, area 2. Ini dia. Salah, cok. Itu area 3 ya. Lawak. Salah. Astaga, saking groginya ketemu Nisa sampai salah, cok. Cepet, keburu larut malam, cok, ya ketemu si Nisa. Nah, ini dia momen kita bersama Nisa, guys ya. Oke, gue bakal impersonate. Nisa habis belanja ya? Ini gue gak usah pakai suara cewek lah, capek, cok. Halo Sabi, iya nih, aku habis beli makanan sama camilan. Nih, aku beli kue, permen, ada minuman juga, ada coklat, ada snack. Wah, banyak banget camilannya. Iya dong, aku paling gak bisa kalau di tas gak ada cemilan. Bawaannya lapar terus, pengen ngemil. Hehehe. Kalau pengen hamil, hubungi saya nih saya. Oke, lanjut guys. Oh iya, kamu lihat indah gak? Wah, gede banget tuh. Apa? Sarung tangannya. Enggak tuh. Di mana ya indah? Biasanya dia kesini. Tuh indah. Wih, ada indah, ada dua cewek nih. Di geng-beng gak kita? Kakak beli cemilan lagi ya? Hehe, iya dong nih, kamu mau. Enak loh. Hah? Kakak? Apakah Indah itu kakaknya, adiknya si Nisa, guys? Gak sehat loh, kak, kalau kebanyakan cemilan. Kalau kakak sakit gimana? Tapi kan aku gak sakit. Lagi kan metabolisme aku tinggi, jadi aku sering lapar juga. Wih, pantes banget, cok. Ramping banget nih si Nisa, cok. Buset dah. Tuh kan kakak selalu gitu deh. Indah, hidup itu dibawa enjoy aja. Nanti kamu stres loh. Waduh, kayak gua, guys. Lagi biar hari ini. Oke, Nisa Indah tadi diam tuh, tanya aja sama si Sabi Alonso. Aku bener kan? Menurut kamu gimana, Sabi? Jangan stres. Kita harus membela cewek kita, guys. Walaupun cewek kita salah, kita harus tetap membela dia biar bisa mendapat perhatian penuhnya, guys ya. Ini contohnya dapat 15 poin. Nah, kan bener, udah Indah. Kamu tuh perlu melepas beban gitu sekali-kali. Santai aja. Menghela nafas. Ya, mungkin kakak ada benernya juga sih. Iya kan? Yuk, kita jalan bareng. Nanti kita telat loh. Ya. Kita pamit dulu ya, Sabi. Dadah. Indah tersenyum melukuh. Indah udah. Ya, sampai jumpa Nisa Indah. Untung bukan Nusa Indah, guys ya. Foto kah? Uset. Wih, kok Indah cantik banget di sini, guys ya. Beda banget, cok. Terus baju
baju Nisa kok warna putih itu di kuning cok. Di sana kuning cok. Kayak indah. Waduh, kok ada yang beda guys. Kayak gue bakal ke rumah dulu ya. Berarti info menarik yang bisa kita petik di sini guys ya. Waduh, selingkuh cok. Info menarik yang bisa kita petik hari ini, si Nisa itu ternyata adik kandungnya, bukan Nisa cok. Si Indah itu ternyata adik kandungnya Nisa guys. Baru tahu gue ya guys ya. Buset. Oke, ke toko Pak Tatang walaupun di rumah pakai Gojek aja lah ya. Capek sekali cok. Lah pakai fitur aja lah guys ya. Kalau ada fitur dimanfaatkan lah. Janganlah kalian simpat-simpat ya kan. Oke. Gue mau cek fotonya lagi. Tadi ada keganggu guys ya. Gue bakal cek dulu sih. Ah, buset. Oh, si Indah lagi diet guys ya. Si Nisa gak diet, bodinya oke-oke aja, ramping. Malah gendutan si Indah guys. Buset tuh. Ah, ke WC ah.